Ibu, ayah, hari ini hari jadi Alia. Alia tahu ibu dan ayah sibuk cari rezeki. Sebelah Alia sambut hari jadi seorang-seorang. Alia rindukan ibu dan ayah. Alia sayang ibu dan ayah sangat-sangat. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to Alia. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Alia. Happy birthday to me. Sama hari jadi Tessa, sungguh kau kuat menghadap semua ini sendiri. Nama aku Alia. Aku berumur 22 tahun. Tapi, aku tidak pernah merasa kasih sayang dari ibu dan ayah aku yang secukupnya. Hari ini merupakan hari jadi aku yang ke-22. Dan aku masih menyambut hari jadi aku seorang diri. Aku bukan malas. Cuma hati aku rasa kosong. Aku hanya nak kebahagiaan yang sebenar. Yang aku tak pernah rasa. Ibu! Ya, sayang. Ibu ayah nak pergi kerja ke? Ha, ibu ayah nak pergi kerja hari ni. Tapi hari ni kan hari Sabtu. Ibu ayah kena janji nak bawa ayah jalan-jalan. Nanti ayah tanya ayah, okey? Ayah bagi duit. Ayah dah lambat ni. Ayah nak pergi kerja. Nanti ayah transferkan duit kamu jalanlah mana-mana. Ayah pergi dulu tau. Duit? Kebahagiaan tu datangnya dari harta ke? Tapi bukan ini yang aku nak. Ibu, ayah. Ayah nak cakap sikit boleh? Nak cakap apa? Ibu, ayah sayang pada Alia tak? Mestilah saya. Kenapa Alia tanya macam tu? Kalau sayang, kenapa Alia tak pernah rasa kasih sayang tu dari kecil? Ibu, ayah bagi Alia macam-macam. Tapi ibu ayah tak bagi pun kasih sayang tu pada Alia. Alia rasa kosong. Alia sedih sangat bila ibu ayah tak bagi kasih sayang tu pada Alia. Kamu jangan biadab ya, Alia. Awak tengok tu. Biadab macam tu. Ikut perangai siapa? Ikut perangai awak. Sebiji macam perangai awak.
Siapa nak salahkan saya? Memang aku yang salah. Awak tak pernah tengok dia kan? Awak tak sayang dia kan? Alia. Hai Alia. Kau tengah sedih ke? Kau siapa? Aku ayah kau. Kau adalah aku. Dan ini semua bukan mimpi tau. Ini realiti. Kau yang cipta semua ni. Saya? Siapa saya? Baru balik. Dari mana? Dari kerja lah. Kerja? Pergi dengan siapa tadi? Siapa yang kau saya? Kenapa? Kawan ke? Jantan lain? Ni siapa? Ya, saya pergi dengan dia. Kenapa? Kenapa awak tanya? Dah lama awak buat kerja ni? Ya, sejak awak tak bekerja lagi. Saya ni baru berhenti kerja tau. Sebab awak tak ada kerja lah. Semua benda dalam rumah ni saya yang tanggung. Awak dengan anak awak, dua-dua menyusahkan saya. Membebankan saya, awak tahu tak? Selama ni saya tak tanggung awak ke? Tapi tak cukup. Lepas awak berhenti kerja, saya rasa terbeban sangat. Anak awak tu, dengan awak, saya tak tahu nak cakap macam mana. So saya sekarang tak awak nak pilih awak. Dia? Awak nak pilih lelaki tu? Ya, saya pilih dia sebab dia lelaki kaya. Ceraikan saya. Sebab saya lah. Ceraikan saya. Nak hidup dengan awak, dengan anak awak. Awak kata dia, saya tak rasa. Hatiku sedih, jiwa ku risau, mata ku rindu memandang engkau. Aku cuba untuk bertahan. Yeah, aku tahu kau mau senyum, tapi hati semakin mendung tanpa. Mesti kau akan tenang, dan kau tak perlu nak fikir semua ini. Kau akan rasa kenikmatan, rasa tenang. Kau diam! Aku sayang dua-dua ibu ayahku. Tapi kenapa? Kenapa aku kena lalui semua ni? Aku tak dapat. Kau nak makan? Makan je lah. Kalau kau makan benda tu, mesti kau akan lebih. Itu kan yang kau nak. Ku tidak mahu hanya kata-kata dari buku. Ku
tak urakan janji jadi aku. Alia, Alia, aku hanya mau restu. Dia, Alia, Alia. Maafkan salah silap. Ya, Alia. Tak suka kalau mungkin. Percaya juga aku suka. Tanya, syabas. Oh, Alia. Kenapa ni? Alia. 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 Buat apa Alia ambil ni? Semua ni salah awak dah ni. Awak ni? Anak dah macam ni, awak dah gaduh lagi. Alia! Alia, bangun Alia! Alia! Bahagia. Itulah yang aku rasa sekarang. Semuanya dah berubah dan aku percaya semua hikmah pada apa yang berlaku semua ni. Ibu, ayah dah cukup untuk melekatkan hidup aku. Siapa lagi yang aku perlukan selain mereka? Hai Alia, buat apa tu? Ambil angin je. Angin sorang-sorang je. Kenapa tak ajak ibu ayah? Sekali kan buatan tu. Ayah tak nak kacau ibu dengan ayah dating. Nah, kita dating sama-sama lah. Ambil angin sama-sama dengan ibu ayah. Okay, betul? Ya. Yeah. Okay, sekarang kita nak buat apa? Sekarang Alia lapar ke? Lapar? Lapar? Iya. Kita ibu nak makan. Oh, ya. Tadi awak dah diraih kan? Okay, kan kita pergi makan. Lapar. Dan aku milik. Untuk teruskan kehidupan aku perlu dengan anak juri. Adakah sakit yang aku rasa selama mereka hilang? Tak. Tapi aku berjaya untuk cuba mengawal. Sakit yang aku rasa selama ini dan mengajar aku untuk menjadi lebih kuat. Aku berjaya selepas hujan akan hadirnya pelangi. Terima kasih Tuhan. Seakan kenyataan.